anak-anak murid yang dikasihi, dan juga saya rasa Cikgu Renuga, suara cikgu saya tak dengar lah. Murid-murid dengar ke? Kamu dengar suara saya? Saya tak dengar suara Cikgu Renuga. Cikgu Renuga, saya teruskan boleh? Okey, saya teruskanlah ya. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah SMK Sifil atas undangan ini, dan saya berharap agar perkongsian ilmu pada pagi ini akan memberikan manfaat kepada semua. Hari ini kita akan masuk satu jam bengkel bahan rangsangan. Bahan rangsangan, soalan ini orang kata used to be soalan yang amat membantu pelajar dan amat orang kata memudahkan pelajar untuk mendapat skor dalam SPM. Walau bagaimanapun, dalam format baharu Bahasa Melayu mulai 2021 ini telah bertukar menjadi satu bahagian yang sangat mencabar. Walau bagaimanapun, setiap cabaran itu ada teknik ataupun cara untuk skor. Dan pagi ini, cikgu akan sampaikan teknik untuk bagaimana caranya ataupun teknik bagaimana caranya kita mendapat markah yang tinggi untuk karangan bahan rangsangan. Untuk pengetahuan murid, okay, untuk pengetahuan murid, ya, kertas Bahasa Melayu terbahagi kepada berapa bahagian? Kertas Bahasa Melayu terbahagi kepada 4 kertas. Okay. Ada kertas 1. Okey, ada kertas 1 ujian karangan ataupun kertas penulisan menguji mereka daripada dari segi kemahiran menulis, kertas 2 kemahiran membaca dan menulis untuk pemahaman, kertas 3 kemahiran bertutur, dan kertas 4 ialah kertas mendengar, ujian mendengar, ya. Nak ataupun tidak, pelajar kena tahulah ada 4 kertas yang perlu dikuasai oleh pelajar. Ini antara buku saya yang ada di pasaran. Untuk buku SPM, okay, pelajar-pelajar boleh dapatkan dalam Shopee nanti. Cikgu nak beritahu awak, kertas satu dinamakan sebagai kertas ujian menulis atau ujian bertulis. Bahagian yang diuji ada dua. Okay, bahagian yang diuji ada dua, iaitu subjective response terhad dan response terbuka. Nah, cikgu nak tanya pelajar dulu. Kamu tahu tak apa bezanya respons terhad dan respons terbuka? Sebelum itu, kamu harus tahu apa itu respons. Okey? Pelajar-pelajar harus tahu apa maksudnya respons. Kalau pelajar tahu, pelajar boleh faham. Okey, boleh tak siapa-siapa beritahu saya? Sebelum saya jelaskan, boleh tak beritahu saya apakah maksudnya respons? Boleh tak beritahu saya apakah maksud respons dalam pentaksiran ini? Okey, bahagian A ada dua soalan, satu soalan respons terhad, satu soalan respons terbuka. Okey. Boleh tahu? Boleh beritahu saya tak? Anyone of you ataupun ada siapa-siapa boleh beritahu saya apa bezanya respons, apa maksudnya respons dalam hal ini? Balkis kata karangan. Memang soalan di karangan, tapi kita nak, saya nak maksudnya ialah respons. Saya nak maksud respons dalam pentaksiran ini.
Bagus, Haris Razikin. Respons di sini bermakna hasil daripada pelajar, iaitu karangan anda. Okey, jawapan anda. Tanya saya ucapkan. Okey, respons terhad dan respons terbuka is totally different. Pelajar-pelajar harus tahu. Respons terhad di sini, okey, kalau kita tahu, kita kalau kita buat jadual perbandingan, comparison chart, kita buat jadual perbandingan. Saya nak buat carta buih berganda lah berkaitan dengan respons terbuka dan respons terhad. Okey, saya rasa pelajar-pelajar tahu kan fungsi carta buih berganda. Okey. Yang ini dinamakan sebagai besar sangat tulisan dia. Siap. Okey. Respons terhad. Okey. Yang pertama ialah respons terhad. Okey, respons terhad dan satu lagi ialah respons terbuka. Respons terbuka. Sama, apakah persamaan antara mereka? Ada banyak persamaan antara mereka. Satu, dua, tiga. Sekurang-kurangnya tiga persamaan antara mereka. Persamaan pertama dan persamaan kedua bermaksud pelajar boleh diuji. Okey, pelajar boleh diuji dengan apa? Dengan karangan berformat dan tidak berformat. Pelajar boleh diuji dengan karangan berformat dan karangan tidak berformat. Kedua-duanya boleh keluar dalam respons terhad ataupun respons terbuka. Okey. Yang kedua, kedua-duanya perlu ditulis dengan wacana lengkap. Wacana lengkap di sini bermaksud apa? Mesti ada pendahuluan, mesti ada isi penting, mesti ada penutupan karangan. Okey? Dan persamaan bagi kedua-dua karangan, kedua-dua bahagian ini ialah soalannya ialah soalan apa? Ada bahan rangsangan. Ada bahan rangsangan akan diberikan. Kedua-dua bahan ini ada bahan rangsangan. Okey? Ini antara persamaannya. Ada banyak lagi persamaan. Mungkin cikgu tak dapat lukis, tetapi pelajar-pelajar boleh memikirkannya nanti. Perbezaan yang pertama. Kita lihat di sini ya. Perbezaan yang pertama di sini. Yang melibatkan kedua-dua bahan ini. Perbezaan yang pertama dari segi masanya. Respons terhad. Okey, respons terhad pelajar hanya perlu jawab dalam 30 minit sahaja. Manakala dalam respons terbuka pula, dalam respons terbuka pula 1 jam 30 minit. Okey, masa yang diberikan ialah 1 jam 30 minit. Nampak beza dia dari segi masa. Okey, perbezaan dari segi masa yang pertama. Okey, kita tahu. Yang kedua perbezaannya ialah bahan rangsangan ada fokus. Okey, bahan rangsangan di sini ada fokus. Bermakna bahan rangsangan diberikan itu ada fokus. Tetapi di sini pula bahan rangsangan tiada fokus. Pelajar tidak diberikan fokus kerana pelajar diberikan arahan selepas bahan rangsangan itu. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang ketiga yang perlu diketahui oleh pelajar. Di sini pelajar wajib menggunakan, okay, wajib menggunakan fokus dalam bahan rangsangan. Pelajar wajib menggunakan fokus dalam bahan rangsangan. Nak ataupun tidak, kita wajib menggunakannya. Kalau pelajar tidak menggunakannya, bermakna pelajar
Ini namakan sebagai respons pelajar terhad. Terhad pada apa? Terhad pada bahan rangsangan yang diberikan sahaja. Okey? Dan di sini pula. Di sini pula. Informasi dalam bahan rangsangan. Tidak wajib digunakan. Tidak wajib digunakan. Tapi informasi itu membantu pelajar dalam apa? Membantu pelajar dalam penghuraian ataupun dalam penjanaan isi dan sebagainya supaya lebih memahami bahan-bahan yang ingin saya sampaikan. Okey, itu beza antara perbezaan dan persamaan respons terhad dan respons terbuka. Okey. Setakat ini faham tak murid-murid? Kalau faham sila berikan good kepada saya. Kita perlukan respons daripada murid. Okey ya. Bahan itu cikgu akan hantar kepada Cikgu Renuga juga. Cikgu Renuga bolehlah kongsikan kepada pelajar-pelajar dalam grup nanti. Okey, pelajar tak perlu salin, pelajar dengar baik-baik. Kalau pelajar nak salin, it's alright. Okey, pelajar boleh salin. Alright. Terima kasih kerana menghadiahi saya banyak good tu. Alright. Sekarang cikgu akan teruskan dengan perkara yang kedua. Okey, kita lihat pada bahan yang seterusnya. Bahan yang seterusnya akan cikgu kongsikan di sini. Okey, sebagaimana cikgu beritahu tadi, kalau karangan kalau paper 1 ada respons terbuka dan paper 1 bahagian A atau bahan-bahan dan bahagian B ada respons terhad dan respons terbuka. Ha, kena tahu. Okey ya, kena tahu ya. So, respons terbuka di sini pelajar-pelajar dari harus tahu ya, isi penting yang kamu berikan itu lebih bersifat terbuka. You can give any isi penting which you think correct. Which you think logic akan diterima dalam pentaksiran. Tetapi dalam karangan response terhad, your ideas are limited. Your response to the question are limited. Bermakna pelajar harus menghuraikan idea yang telah disediakan dalam bahan rangsangan. They are totally different. Okay? Totally different. Pelajar-pelajar harus tahu. Itu perbezaan antara karangan bahan rangsangan dan karangan bahan umum. Okey ya, setakat ini okey pelajar-pelajar. Bagaimana pula dengan pembahagian masa? Bagaimana pula dengan pembahagian masa? Cikgu juga nak tahu pembahagian masa yang boleh digunakan untuk buat apa tu? Kita tengok di sini ya, apa yang boleh kita buat berkaitan dengan pembahagian masa. Baik, kita lihat di sini. Mula-mula ada pendahuluan. Kedua-dua karangan mesti ada pendahuluan. Okey, kita ataupun kita kata buat kerangka karangan. Kerangka karangan mesti buat. Nak ataupun tidak, pelajar-pelajar mesti ada kerangka karangan. Okey, baca soalan dan kerangka karangan. Yang ini kita gunakan masa lebih kurang 3 minit. Ataupun kita gunakan 5 minit lah. 5 minit untuk membaca dan membuat kerangka. Okey, kita memerlukan masa 5 minit untuk membuat kerangka. Tetapi untuk karangan umum pula, kita tak boleh gunakan 5 minit. Memang tak cukup. Kita akan cukup. 10 minit. Okey, 10 minit untuk membaca soalan dan bahan rangsangan. 10 minit cukup. More than that. Okey, it should be more than that. Tapi okey, boleh. Kemudian, dari segi isi penting. Okey, isi penting. Okey, kita berikan 3 isi penting. Okey, kelebih baik ada 3. Kerana memang dalam bahan rangsangan ada 3 isi penting. Ada juga pihak berkata bahawa kalau bahan rangsangan, 2 isi pun cukup. Ini bergantung pada soalan. Ya. Ada soalan ada 2 fokus, ada soalan 3 fokus. Kalau seorang pelajar yang cemerlang, dia akan tulis ketiga-tiganya. Kerana melibatkan keseluruhan soalan.
Maka masa yang kita berikan lebih kurang berapa minit? 20 minit. Okey, 20 minit untuk menulis. Okey, sebelum itu kita lihat ini ya. Baik. Cikgu padamkan. Yang ini pula mesti ada apa? Mesti ada pendahuluan. Mesti menulis pendahuluan, isi. Okey, isi dan penutup. Mesti ada. Penutupan. Ketiga-tiga bahagian ini mesti ada dalam kedua-dua jenis soalan. Dalam di sini, dalam masa di sini kita gunakan berapa minit? Kita gunakan 20 minit untuk menulis apa? 5 minit ataupun kita gunakan 3 minit. 3 minit untuk pendahuluan, tak sebab tak panjang ya. 30 minit untuk pendahuluan. 15 minit untuk isi dan 2 minit. Okey, 2 minit untuk apa? 2 minit untuk penutupan. Okey, penutupan. Sebab ayat-ayat dalam pendahuluan dan penutupan tak perlu panjang-panjang. That's more than enough. Okey. Di sini pula kita gunakan okey, satu ataupun kita gunakan 10 minit. 10 minit untuk pendahuluan. Kemudian kita gunakan 1 jam okey ataupun 15 minit 15 minit untuk setiap isi 15 minit untuk setiap isi penting. Kalau kita ada 3 isi maka kita 45 minit, kalau 4 isi bermakna 1 jam. Kemudian kita gunakan lebih kurang 10 minit lagi okey, kita gunakan lebih kurang 10 minit lagi. Sebenarnya tak payah 10 minit pun, 5 minit cukup. Cukuplah 5 minit. Okey. Sebab pendahuluan dan penutupan tak guna banyak masa. 10 minit untuk penutupan. Alright. Ini untuk pembahagian masa. Kalau ada 4 isi, kita gunakan, kita biasanya kita guna 4 isi lah. Sebagai kita nak backup. Okey. Ya? Kita nak backup iaitu 4 isi penting. Kita gunakan 4 isi. So we have 1 hour untuk menulis isi penting. Another 10 minutes untuk apa? Untuk pendahuluan dan penutupan. Kemudian dalam masa 5 minit untuk buat apa? Membaca dan mengedit. Okey, membaca dan mengedit karangan. Masa 5 minit digunakan untuk membaca dan mengedit karangan. Okey, di sini kita juga menggunakan masa lebih kurang 10 minit untuk apa? Untuk membaca dan mengedit karangan. Okey, 5 hingga 10 minit untuk membaca dan mengedit karangan. Dan di sini pelajar harus tahu ya, kedua-dua bahagian ini pelajar mesti baca dan mengedit karangan dalam kedua-dua bahan ini. Kalau pelajar membuat perkara ini, pelajar akan dapat banyak ilmu dan juga banyak perancangan yang hebat ini akan membantu pelajar. Kalau kita lihat ya, satu menara yang hebat dan tinggi di dunia juga akan ada juga akan ada kerangka. Mana-mana bangunan akan ada frame of the building. Tetapi kebanyakan pelajar pada hari ini amat menakutkan saya. Mereka tidak membina kerangka karangan. Terus membina karangan dan akhirnya karangan mereka mudah runtuh. Macam bangunan yang tidak ada kerangka dan akhirnya bangunan itu easily collapse. Okay, this is my first warning to you. If you are not going to do the frame of the essay, kalau pelajar tidak mahu membuat kerangka karangan. Pertama, the risk. Okay, the risk pertamanya ialah you gonna repeat the same isi penting, the same huraian. Bermakna pelajar akan ataupun pelajar intend to buat apa? Mengulangi huraian, mengulangi idea, mengulangi contoh. Sebab apa? Dia tidak ada proper plan. We do not repeat the same thing. Okay, kita tidak mahu repeat sesuatu yang sama. That's number one. Yang kedua, pelajar yang tidak membuat kerangka karangan akan memerlukan masa yang lebih lama untuk memikirkan huraian ataupun kesan ataupun
contoh dan sebagainya. You're going to spend more time on that. Sebab apa? Anda harus fikir, baru tulis. Fikir, baru tulis. Fikir, baru tulis. Tetapi pelajar yang ada kerangka karangan, dia sudah tidak perlu memikirkannya kerana sudah ada kerangka di sebelah dia. Okey? Baik. Ada soalan setakat ini? Ada soalan setakat ini? Clear? Faham? Kalau faham, sila berikan good kepada saya. Saya tahu pelajar-pelajar pada hari ini ya, ramai yang tidak suka membina kerangka karangan. Tetapi sebagai seorang guru, nasihat saya, pelajar mesti tulis kerangka karangan. Nak ataupun tidak, mesti tulis kerangka karangan. You need to write. Okey ya? Baik, kita mulakan dengan perkara yang seterusnya berkaitan dengan ada soalan mungkin ya, sebentar. Cikgu, untuk karangan markahnya selalu 30? Of course. Karangan, oh, kita lihat dari segi pemarkahan pula. Okey? Kita lihat dari segi pemarkahan. Okey, satu lagi. Perbezaan antara karangan respons, mana perginya? Okey, respons terbuka dan juga respons terhad. Okey? Karangan respons terbuka dan respons terhad. Karangan respons terhad dan respons terbuka. Apa yang penting, persamaan yang diperlukan ialah, okey, pelajar mesti ada apa? Format, format ataupun disemak secara holistik. Disemak secara holistik. Whatever you need to know, holistik bermakna mengikut budi bicara guru pemeriksa. Disemak secara holistik. Okey, lepas itu mengikut rubrik. Dua-dua karangan ini juga ada rubrik yang tersendiri. Okey, disemak mengikut rubrik. Kemudian yang diuji ialah apa? Okey, idea pengolahan. Okey, elaboration. Kemudian berkaitan dengan bahasa. Idea pengolahan dan bahasa. Okey, ketiga-tiga ni diujilah. Kalau respons terhad 30 markah, respons yang terbuka, okey, respons terbuka ialah 70 markah. Okey, respons terbuka 70 markah. Kemudian, okey, perbezaan antara kedua-dua ini ialah dari segi jumlah perkataan itu tidak melebihi 200 patah perkataan. This is important. Make sure you do not write more than that. Pelajar yang tulis lebih daripada 200 patah perkataan, markah akan terjejas. Yang ini pula, okey, karangan antara 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, hingga 500 patah kata. Ini penting. Dari segi cemerlang ataupun kepujian dan sebagainya, pelajar harus tahu bahawa respons terbuka dan respons terhad ini, pertama, semua fokus digunakan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Okay, maturity must be there. Okay, clear and mature dah dari segi huraian. Di sini pula mesti ada apa? Minimum 3 isi, okey, dihuraikan dengan jelas dan matang. Itu bezanya. Satu, pelajar berikan 3 isi dalam respons terbuka. Dalam respons terhad, semua fokus yang ada harus ditulis oleh pelajar. Okay, harus ditulis oleh pelajar. So pelajar-pelajar mesti tahu perkara ini. Kalau pelajar tak tulis, siapa rugi? Kamulah yang rugi. Okay? Bahagian-bahagian ini sangat penting, perlu dikuasai oleh pelajar. Okay ya? Cikgu tidak mahu bercakap tentang pemarkahan.
dan kamu juga tidak perlu mengetahui tentang mengetahui pemarkahan. Yang penting kamu harus tahu dari segi teknik-teknik penulisan yang betul. Sekarang kita lihat satu lagi berkaitan dengan bahan yang akan cikgu gunakan. Okey, kita lihat di sini. Bahagian A, satu kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Bermakna there will be more than one bahan rangsangan. Okey, kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Dan pelajar hanya jawab satu saja soalan. Dan bahagian B di sini ada empat soalan. Pelajar hanya jawab satu daripada empat soalan itu. Jumlah soalannya, total bahagian A dan bahagian B ada lima soalan. Okey, so bahagian A tak ada pilihan, no choice. Bahagian B ada pilihan, iaitu pelajar pilih satu daripada empat soalan sahaja. So far ini yang sangat penting, yang perlu dikuasai oleh pelajar lah. Sekiranya pelajar-pelajar dapat menguasainya, mengetahui perkara ini umum, then you'll be alright. Don't worry about that. Sekarang mari kita lihat dari segi apa tu? Dari segi bahagian ini ya, okay? Bahan rangsangan. Anda perlu menulis sebuah karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Karangan mestilah antara 150 hingga 200 patah perkataan dan sebaik-baiknya tidak melebihi 200 kerana anda hanya mempunyai 30 minit. Logically in 30 minutes, how long can you write? Okay, so discipline your time. Yang kedua, terdapat dua jenis karangan iaitu karangan berformat dan tidak berformat boleh keluar. Karangan tidak berformat, tidak ada permintaan khusus dari segi format. Tetapi wacananya mesti lengkap. Karangan yang berformat pula mesti ikut. Okay, mesti ikut. Tak ada tak pelajar mempunyai buku teks di sisi anda? Buku teks form 4, buku teks form 5 ada tak? Dalam buku teks form 4 dan buku teks form 5 ada banyak format yang perlu anda ketahui. Jom kita lihat format yang ada dalam buku teks tingkatan 5. Okey, cikgu tahu majoriti pelajar daripada apa? Majoriti pelajar dari tingkatan 5 kan ataupun memang semua pelajar tingkatan 5 betul? Maka cikgu bincang tentang format yang ada dalam buku teks tingkatan 5. Okey, kamu tahu tak dalam format buku teks tingkatan 5 ini, okey, ada format yang mungkin tak pernah anda cuba tapi anda perlu tahu. Jom kita lihat. Even from page number 4 sudah ada, iaitu teks berita televisyen. Okey, teks berita, teks pengumuman, dialog, cerpen, ini antara contohlah. Kalau kamu lihat dalam buku teks tingkatan 5, okey, karangan yang keluar, karangan bentuk karangan pertama dalam tema 1 kebersihan dan kebersihan, kesihatan kebersihan, anda bersih anda sihat, ini ada teks berita televisyen. Bermakna pelajar boleh diminta untuk menulis teks karangan, formatnya ialah teks berita. You are like a news reader, kata orang. Menulis teks untuk dibacakan dalam penyampaian. Bukan sahaja itu, pelajar boleh diuji untuk menulis teks pengumuman, dialog, cerpen, taklimat, rencana, blog, berita. Adakah cikgu blog? Ada pelajar tanya saya. Adakah cikgu blog? Janganlah cikgu main-main. Takutlah saya dengan format baru ini. Jangan tak takut. Bagus juga ada perasaan takut. Sebab pelajar-pelajar zaman sekarang ini take things for granted. Masuk kelas tak mau. Ponting dan sebagainya. Cuba kita lihat satu contoh karangan jenis blog yang ada dalam buku teks. Halaman 32. Nampak? Karangan jenis blog mesti ada alamat blog anda. Kemudian tajuk. Okey, tajuk. Kemudian tarikh. Kemudian bermulanya sebuah catatan, baru tulis pendahuluan, isi-isi dan kesimpulan. Nampak ya? Ini baru satu daripada format baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Ada banyak lagi format yang perlu dikuasai oleh pelajar. Okey, walau bagaimanapun,
Walau bagaimanapun, pelajar mempunyai tanggungjawab untuk mencari semua isi, semua format berkaitan dengan blog, dengan format dan karangan. Seperti berita, okay? Wawancara, kalau kita nak lihat berita, the next page ada karangan jenis berita. Nampak? Banting, 25 Mac, apa berlaku? Nampak? Ini format berita ni, pendahuluan isi-isi dan penutupan. Okay? Ha, pelajar-pelajar, jangan kata cikgu nak takutkan awak. Tidak. Cikgu bukan nak takutkan pelajar. Tetapi cikgu nak tahu, nak beritahu awak bahawa ada banyak format dalam peperiksaan yang perlu anda ketahui. Yang kedua, catatan, perbualan, okay, resipi, berita, ada banyak lagi lah. Surat kiriman tidak rasmi pun ada. Dalam page 87, kalau kita lihat dalam buku teks, memang ada. Okay, nampak tak? Kita lihat ya. Satu contoh yang boleh cikgu berikan kepada anda. Jom kita lihat ke page 87. Ha, nampak tak? Surat kiriman rasmi. Buku teks ialah rujukan format yang terbaik, yang paling tepat. Alamat, tarikh, pendahuluan, isi-isi dan akhirnya penutupan, pengakuan, ucapan dan tanda tangan. Semua ini mesti ikut buku teks. Cikgu ada berapa format cikgu dalam form 4 dan form 5? Kombinasinya lah. Form 4 dan form 5 ada lebih kurang 20 hingga 25 format yang perlu diketahui. Sekarang cikgu nak awak senaraikan. Apa format yang pernah anda pelajari, yang sudah anda pelajari ataupun yang anda ketahui? Okey? Kemudian cikgu akan beritahu awak betul ataupun tidak. Ada tak format yang telah anda pelajari? You can type something dalam Zoom itu, cikgu nak tahu. Apakah karangan, apakah format karangan yang pernah anda pelajari, sudah pernah dipelajari, ataupun sudah pernah dibaca dan sebagainya. Alright, Puvaneswari kata resume. Bagus. Okay, resume bagus. Memang resume ada. Dalam halaman 34, buku teks tingkatan 4 ada. Semuanya sudah ada di otak saya. Sudah mencernanya. Apa lagi selain resume? Nampak tak? Ha, ada lagi tak? Can someone type ataupun beritahu saya? Semua ke rencana? Yes, rencana mesti ada. Thank you Ashley. Rencana mesti ada. Alright, apa ada lagi tak? Selain rencana, nampak tak? Apa lagi? Ada lagi tak? Tak ada lagi dah. Tak banyak tulis karangan. Oh my god. Laporan? Yes, laporan juga sangat penting. Laporan walaupun tidak ada dalam buku teks tingkatan 4, tetapi ada tidak ada dalam buku teks tingkatan 5, tetapi ada dalam buku teks tingkatan 4. Okey, yang berkaitan dengan koperasi sekolah tu, itu laporan. Okey ya, pelajar harus tahu. Surat rasmi, yes. Okey, form 1, form 2, form 3, banyak dalam buku teks tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ada banyak. Pelajar mesti mengetahuinya. Email, yes. Page 58 dalam buku teks tingkatan 5. Buku teks tingkatan 4, sorry. Ada email. Alright, perlu dikuasai oleh pelajar. Berita, yes. Berita, yes. Okay, bagus. Email, surat, kitira rasmi, berita, semuanya itulah format penting. Jom kita continue dengan soalan-soalan berkaitan dengan format. Karangan berangsangan boleh keluar format, boleh keluar karangan tidak berformat. Okay, kalau karangan berbentuk format rasmi boleh berbentuk surat kiriman rasmi, laporan, minit mesyuarat, resume, ucapan, temu bual, temu ramah, pidato, syarahan, perbahasan, forum, berita. Kalau yang tidak rasmi, ada rencana, blog, sinopsis, ulasan, skrip, sketsa, drama, pementasan, surat kiriman tidak rasmi, email. Cerita, cerpen, drama, anekdot, wawancara, dialog, temuduga, poster, iklan, resipi, komentar, itinerary. Nampak? Ada banyak yang perlu dikuasai oleh pelajar. Nak ataupun tidak, harus dikuasai oleh pelajar. A lot, and a lot. Nak ataupun tidak, mesti dikuasai. Okay, ya? So, menjadi tanggungjawab pelajar untuk buat apa? Kalaulah seseorang pelajar dapat membuat satu buku scrap, you kumpulkan semua jenis karangan yang ada dalam buku teks. You kumpulkan.
Dan jadikan tajuknya ialah karangan berformat, okay, ataupun jenis-jenis karangan berformat. Then whenever your school teacher ask to write, okay, kita tulis karangan tidak rasmi. Kita buka buku skrip itu, kita lihat, oh ada formatnya, kita rujuk. Lepas tu guru kalau minta, okay, hari ini kita akan tulis karangan jenis blog, okay, kita tulis blog. Karangan hari ini kita akan tulis karangan jenis email, kita tulis email. Resume, kita tulis resume. Ah, ini perlu dikuasai oleh pelajar. Nak ataupun tidak mesti dikuasai oleh pelajar, ya. Baik, kita lihat di sini pada bahagian pada bahagian pendahuluan karangan. Boleh kita masuk pada bahagian pendahuluan karangan tak? Ha, cikgu nak beritahu pendahuluan karangan. Alright, pendahuluan karangan. Sebab kita masuk kedua-dua bahagian. Cikgu akan tunjukkan kedua-dua bahagian. What is important dalam pendahuluan? Dalam karangan respon terhad dan respon terbuka, pendahuluan karangan mesti ada apa? Mesti ada ayat tema. You need to write the theme of the essay. Mesti ada. Ayat tema mesti ada dalam kedua-dua jenis karangan ini. Berapa tema? 18 tema dalam dalam DSKP perlu dikuasai oleh pelajar. Yang kedua, selain ayat tema, apa lagi ayat yang perlu diketahui oleh pelajar? Ayat apa? Ayat rangsangan. Ayat rangsangan ini pelbagai. It can be ayat isu, it can be ayat huraian, it can be ayat ungkapan, anything that you boleh merangsang, bermakna it's like isi tersirat yang kita tulis. Macam ulasan, selepas tulis isi tersurat, kita ada isi tersirat. Maka inilah ayat rangsangan. Bermakna ayat yang kita kembangkan berdasarkan ayat tema. Kemudian kita harus ada ayat apa? Ayat arahan. Ayat arahan. Ayat arahan sangat penting. Tapi untuk karangan respons terhad, pelajar tulis berapa ayat tu? Lebih kurang 3 ayat sudah mencukupi. Sudah cukup kalau ada 3 ayat. Memang sebab jumlah perkataan kita tak boleh banyak kan? Tapi untuk respons terbuka kita tulis lebih kurang 4 hingga 5 ayat. Sudah mencukupi. Tak payah tulis terlalu banyak. Okey. Dan boleh masukkan isu tak? Boleh. Boleh masukkan isu. Boleh masukkan isu yang berlaku. What are the issue yang boleh berlaku? Respons terhad, ayat pendek tetapi padat. Ayat-ayat pendek tetapi padat. Tak payah guna ayat-ayat panjang. Okey? Kerana jumlah patah perkataan kita terhad. Yang ini perlu diketahui oleh pelajar. Kemudian, okey, pelajar-pelajar harus tahu ya, untuk bahan rangsangan ni ialah ayat arahan berdasarkan fokus satu. Ayat arahan berdasarkan fokus satu. Ataupun berdasarkan isi dalam fokus satu. If your fokus satu berkaitan dengan punca-punca, then your arahan about punca. If your isi penting about kesan, then arahan awal berkaitan dengan kesan. Tapi di sini, ayat arahan berdasarkan semua isi penting. Sebab semua isinya sama. Tetapi dalam fokus, setiap isinya berbeza. Ini yang perlu diketahui oleh pelajar. Okey, ini yang perlu diketahui oleh pelajar. Alright, setakat ini boleh faham tak? Setakat ini boleh faham tak? Kalau boleh, sila berikan good kepada saya. Saya nak tahu sama ada pelajar-pelajar faham ataupun tidak. Kalau pelajar faham, cikgu akan teruskan. Okey, thank you so much. Kita akan mulakan dengan satu sampel. Kita akan mulakan dengan satu sampel esei yang akan cikgu tunjukkan. Esei ini ialah buku inilah buku terbaru saya yang akan keluar dalam pasaran tidak lama lagi. Cikgu pilih satu tajuk lain. Jom kita lihat tajuk keselamatan pula. Alright, mari kita lihat berkaitan dengan mari kita lihat tema 2 keselamatan. Okey, anda akan diberikan, katakanlah dalam satu bahan ini anda diberikan bahan begitu sahaja. Tengok ya.
Baik, maklumat di bawah berkaitan dengan kemalangan jalan raya di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang punca-punca dan langkah-langkah bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di negara kita. Kalau soalannya begini, okay, children, tengok baik-baik ya. Di sini ada punca-punca, di sini ada langkah-langkah. Nampak? Ini ialah karangan kita arahan khusus. Ini namakan sebagai arahan khusus. Kadang-kadang dalam soalan ada diberikan arahan khusus. Kadang-kadang dalam soalan tidak diberikan arahan khusus. Yang ini pelajar-pelajar perlu tahu. Kalau pelajar tak tahu, oh my god, rugi. Jom kita lihat soalan seterusnya yang tidak ada arahan khusus. Contohnya tema 3. Maklumat di bawah berkaitan dengan perpaduan di Malaysia. Huraikan pendapat anda tentang perpaduan kaum di Malaysia. Nampak tak? Ha, pendapat anda tentang perpaduan kaum di Malaysia. Dia hanya kata perpaduan kaum di Malaysia. Yang ini ialah apa? Yang ini ialah tema karangan kita. Yang ini ialah apa? Inilah fokus karangan kita. Okey, yang ini tema, kemudian inilah arahannya. Tema, kemudian inilah arahan tidak khusus. Ataupun arahan umum sahaja. Arahan yang umum sahaja. So bagi soalan seperti ini, maka idea-idea pelajar mestilah berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey? Mestilah berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Mari kita lihat karangan ini. Dia kata punca-punca dan langkah-langkah mengurangkan kemalangan jalan raya. Cikgu nak tanya awak. Okey, kalau statistik kita lihat ya. Kalau statistik dan ini berkaitan dengan punca-punca kita lihat ya. Sudah ada punca-punca di sini. Sudah ada punca-punca di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 punca. Adakah wajib kita menulis ke semua fokus atau yang sama? Cuba berikan pendapat anda. Adakah wajib kita menulis fokus yang sama? Adakah wajib? Tidak wajib. Kita tidak perlu menulis ke semua isi penting berkaitan dengan punca. Ada 5, kita tulis 2 sudah cukup. Atau kita tulis 1 daripadanya pun sudah cukup. Kenapa? Tujuan kita menulis 1 sahaja untuk menghuraikan isi secara lebih detail, lebih mendalam. Okey? Kalau bahagian seterusnya, mari kita lihat ya. So di sini kita ada karangan, kita ada apa? Di sini kita ada berkaitan dengan punca. Di sini kita ada negeri yang mencatatkan kematian tertinggi. Ini kalau statistik sahaja, tidak ada isi penting berkaitan dengan langkah, maka kita harus memikirkan langkah-langkahnya untuk mengatasi kemalangan di Selangor, mengatasi kemalangan di Johor dan di Perak contohnya. Ini antara yang tertinggilah. Okey? Dan kita lihat soalan-soalan yang berikutnya, kita lihat bahagian seterusnya, statistik kemalangan jalan raya di Malaysia. Nampak? Biasanya tempat-tempat yang majulah yang akan kita tahu. Kalau kita tahu ya dalam karangan ini sudah terbukti bahawa Kuala Lumpur, Johor dan Selangor merupakan tempat ataupun negeri yang maju. Semakin majunya negeri, semakin banyaknya kereta, maka semakin tinggilah risiko kemalangan. That's quite common kata orang. Okey. Kalau kita lihat ya, yang diberikan ialah punca-punca tetapi tidak diberikan langkah-langkah. Maka pelajar harus memikirkan langkah-langkah untuk menjawab soalannya. Walau bagaimanapun, jika pelajar tulis dua isi punca dan satu isi langkah pun sudah mencukupi. Alright? Yang penting pelajar mesti tulis sekurang-kurangnya satu langkah berkaitan dengan ini. Alright? Next, apakah tip kalau nak jawab dalam soalan ini? Bagi catapai, calon peperiksaan wajarlah menjelaskan maklumat peratusan paling tinggi dan paling rendah. Okey, gunakan catapai sebagai bukti kita. Sebagai apa? Sebagai contoh kita. Masukkan unsur tersirat seperti sebab dan kesan-kesan. Tak ada masalah. Kerana sebab dan kesan-kesan ialah isi tersirat daripada pengamatan kita terhadap carta tersebut. Jangan lupa juga masukkan ungkapan menarik yang sesuai ya.
Apabila mula menghasilkan kerangka, senaraikan ungkapan menarik juga. Pelajar-pelajar boleh masukkan lirik lagu, pantun, seloka, gurindam, ayat hadis ataupun peribahasa. Tak ada masalah. Choose one of them. Bentuklah persembahan karangan yang segar untuk memberikan tanggapan yang baik kepada pemeriksa. Tanggapan yang baik bermakna impression yang baik kepada pemeriksa. Murid harus mengaitkan tema karangan keselamatan dengan kemalangan jalan raya. Ini penting, pelajar-pelajar ya. Harus mengaitkan apa? Mengaitkan tema keselamatan dengan tema kecil kita, iaitu kemalangan jalan raya. Kemudian, jelaskan puncanya sebagaimana tertulis dalam catapai. Huraian yang mantap serta penggabungan idea dengan hujah yang tepat membolehkan pelajar memperoleh skor yang tinggi. Okey ya? Setakat ini, pelajar ada soalan nak tanya cikgu tak? Sebelum cikgu mulakan dengan pendahuluan. Sebelum cikgu ajar pendahuluan karangan. Untuk kedua-dua jenis karangan, cikgu akan ajar pendahuluan karangan. Okey? So, sebagaimana cikgu beritahu tadi, pendahuluan karangan bagi karangan bahan rangsangan ataupun karangan umum, mesti ada ayat tema, ayat rangsangan, ayat arahan. Tetapi kalau karangan umum, dia boleh lebih lagi. Kita boleh masukkan ayat isu, ayat kelompok, siapa yang terlibat, okay? Ayat ungkapan juga boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu panjang kerana fokus kita lebih besar harus diberikan pada isi-isi penting kita. Alright, setakat ini ada soalan? Kalau tak ada soalan, sila berikan love kepada saya. Ini bermakna saya faham pelajar-pelajar tak ada soalan nak tanya saya. Alright. Ada soalan tak nak tanya saya setakat ini? Alright, pelajar-pelajar tak ada soalan. Kalau pelajar tak ada soalan, cikgu nak tunjukkanlah satu sampel, iaitu bukti ayat apa, ayat tema, ayat apa lagi, ayat rangsangan dan juga ayat arahan. Mari kita lihat. Okey, pelajar tengok baik-baik ya. Kemalangan jalan di jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya, cukup besarkan sedikit supaya pelajar nampak. Okey, mari kita lihat ya. Kemalangan jalan raya. Ini merupakan apa? Ini merupakan tema kita. Di seluruh negara semakin hari semakin serius. Ini betul. Kadang-kadang pelajar buat silap. Dia akan tulis apa? Makin hari semakin serius. Tak boleh ya. Nak guna semakin, dua-dua semakin. Nak guna makin, dua-dua mesti semakin. Pantun yang integrasikan dikira sebagai satu patah perkataan. Contohnya, before you start essay, kita ada satu rangkap pantun di depan. So the whole four line dikira sebagai apa? Dikira sebagai satu patah perkataan sahaja. Okay ya? So jangan bimbang kalau kita nak tambah ungkapan menarik seperti itu. No problem. Next, mari kita lihat. Pada tahun 2019, kes kemalangan jalan raya telah meningkat kepada 2.5% daripada tahun 2018. Ini merupakan ayat apa? Ini merupakan ayat rangsangan. Nampak? Ayat rangsangan kita. Kita merangsang, kita menulis fakta yang berdasarkan apa-apa yang telah dibaca dalam ayat rangsangan. Jadi, kita nampak beberapa faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, terdapat beberapa faktor berlakunya kemalangan jalan raya dan alternatif untuk membendungnya. Bagaimana cara-cara untuk membendungnya? Kita boleh gunakan langkah-langkah ataupun cara-cara, tapi nak gunakan alternatif juga boleh. Ini merupakan satu gaya kita dalam penulisan. Okey. So pelajar, tengok sini ada faktor dan alternatif untuk membendungnya. Nampak? Pemeriksa akan lihat. Pertama, ada tema ke? Alright, ada tema. Ada rangsangan tak? Ada bukti, ada dia punya contoh ataupun ada dia punya fakta diberikan. Kemudian ada arahan tak? Yes, ada faktor dan juga alternatif untuk membendung. Nampak? Ini merupakan ayat apa? Ayat arahan. So this is one of the important keyword yang perlu ada dalam karangan kita. Okay? Ada juga pelajar boleh mulakan karangan dengan apa? Peribahasa Cina pernah menegaskan bahawa jalan raya seperti mulut harimau.
membuka dengan luas untuk menerima kedatangan mangsanya. Itu kita bina lihat satu ayat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ungkapan. Kemudian kita tetap perlu berikan tema. Oleh sebab itu, kemalangan jalan raya di negara kita semakin hari semakin meningkat dan membimbangkan. Baru kita masuk ayat arahan kita. Kita harus mengkaji faktor-faktor berlakunya kemalangan dan merangka langkah untuk mengurangkannya. Nampak tak? Ada faktor, ada langkah. Okey? So, tiga ayat penting saja. Iaitu ada ayat tema, ada ayat rangsangan, ada ayat arahan. Ayat rangsangan dan tema dia boleh terbalik tau. Bergantung pada apakah jenis persembahan kita. Kalau persembahan kita berkaitan dengan peribahasa, that's where you write peribahasa dulu, baru masuk tema, baru masuk arahan. Kalau kita nak tulis tentang pantun dulu, kita masukkan pantun dulu, satu rangka pantun, baru satu ayat kita kata pantun di atas berkaitan dengan apa? Kemalangan di jalan raya. Baru masuk ayat apa? Ayat arahan. Nampak tak? So kita harus tahu, pelajar, jangan risau, jangan bimbang. Pelajar-pelajar pasti boleh melakukannya dengan baik. Okey, untuk pendahuluan karangan rangsangan, ada soalan tak nak tanya saya? Saya nak pelajar tanya sekurang-kurangnya satu soalan. You need to ask me one question. At least salah seorang mesti tanya saya. Saya akan teruskan sekiranya pelajar sudah bertanya soalan kepada saya. You can use the chat room ataupun boleh gunakan audio untuk bertanya kepada saya. I need questions. Dengar baik-baik, I need questions. Okay, kita ada murid yang membuka. Siti, silakan Siti, apa soalannya? Hilang pula. Siapa nak tanya soalan cepat? Tak salah kalau kita bertanya soalan. Jangan anggap orang yang tanya soalan ialah orang yang lemah. You are wrong. Orang yang tanya soalan kerana dia tahu bahawa segan bertanya sesat jalan. Orang yang rajin bertanya soalan itu satu kunci kejayaan tu sudah dipegangnya. Satu ciri-ciri kejayaan tu. Alright, ada soalan tak tanya saya? Saya nak salah seorang pelajar tanya soalan kepada saya. Sekurang-kurangnya satu soalan. Amar Syahidan, ada soalan tak Amar? Ashley, ada soalan? Alright. Amar dia tanya, kalau kita mulakan pendahuluan dengan antaranya, tak boleh. Jangan mulakan karangan dengan antaranya. Sebab antaranya refer to what? Mesti jelaskan. Okay, jangan mulakan karangan dengan antara. Adriel Ting Heng Hui. Ada soalan tak, Adriel? Okay, kalau ada soalan, boleh bertanya pada saya. Ya, Dravid, apa soalan anda? Saya dengar karangan boleh tulis dalam Jawi. Oh, jangan. Ya, memanglah dalam Rumi dan Jawi pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Maksimum berapa percentage masa untuk karangan rangsangan? Oh, you weren't. Ini bermakna awak tak berikan perhatian tadi. Cikgu sudah kata karangan bahan rangsangan 30 minutes only. Karangan umum 1 jam setengah. Sebab masa yang diberikan ialah, masa yang diberikan ialah apa? 2 jam sahaja. Okay? Baik. Kalau tak ada soalan, kita akan lihat. Satu lagi karangan berkaitan dengan karangan bahan, karangan umum pula. Kita lihat karangan umum pula. Okey. Karangan umum berkaitan dengan tema keselamatan. Jom kita lihat. Kita lihat tema lainlah, tema perpaduan. Okey, tengok baik-baik. Okey, ini yang ini ialah bahan rangsangannya, soalannya. Okey, buku ni belum terbit dalam pasaran. Apabila terbit nanti juga akan beritahu, okey? Ada pelajar tanya tentang buku ini. Ini buku sampel karangan saya. Buku contoh karangan saya, kita juga akan kongsikan apabila buku ini dah terbit pada akhir bulan ini. Okay, end of this month buku ini akan terbit. Tengok baik-baik soalannya. Perpaduan merupakan isu yang tidak mungkin akan selesai dibincangkan.
Cabaran besar bagi semua rakyat selain isu ekonomi tentulah isu perpaduan antara kaum yang semakin terhakis. Usaha untuk mengatasi isu perpaduan negara majmuk seperti Malaysia memerlukan formula yang jitu. Petikan di atas inilah arah, inilah bahan rangsangan, ya, inilah bahan rangsangan, okay? Stimulus passage, inilah arahan, okay? Inilah dia punya arahan, ya. Petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan isu perpaduan dan usaha-usaha yang perlu diambil. Bincangkan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh rakyat dan pemimpin untuk merealisasikan integrasi nasional. Nampak? Panjangnya karangan dah adalah 350 hingga 500 patah perkataan. Sebagai pelajar yang hebat, pelajar yang mantap, pelajar yang cemerlang, kita gunakan frasa-frasa menarik yang ada dalam bahan rangsangan. Pertama, perpaduan merupakan isu yang tidak mungkin akan selesai dibincangkan. We can always use the phrase. Janganlah kita saling bulat-bulat, tapi kita tukar sedikit, kita masukkan dalam karangan kita. Pertama, ialah isu perpaduan. Yang kedua, isu perpaduan antara kaum. Nampak? Kemudian, semakin terhakis, kita juga boleh gunakan. Kalau sudah ada frasa yang diberikan, kita gunalah. Okay? Formula yang jitu, nampak? Kita boleh gunakan formula yang jitu. Itu cara kita gunakan ataupun kita manfaatkan, okey, kita manfaatkan bahannya. Mari kita lihat di sini dari segi pendahuluan. Alright, dari segi pendahuluan, mari kita lihat apakah pendahuluan dalam karangan ini. Alright, boleh tak Emily Wong tolong baca untuk saya? Emily boleh tolong baca untuk saya? Atau Jerome, boleh tolong baca untuk saya? Okay, silakan. Nanti juga saya tak dapat tengok screen yang... Oh. Dapat tak tengok screen sekarang? Can you see my screen now? Oh, still cannot. Wait, I think it's my internet. Okay. Ada kawan lain boleh tolong bantu baca perenggan ini, pendahuluan? Ada siapa-siapa boleh bantu? Alan Christopher boleh bantu? Okey, Ang Hong Lik, silakan Ang. Hello, cikgu. Ya, silakan. Okay, soal saya start lah. Ya, tapi jangan baca laju-laju ya. Okay. From your voice, you sound like a LRT ya. Perpaduan menjadi tulang belakang dalam kesinambungan sesebuah negara yang bertamadun. Okay, tengok sini. Di manakah kata kunci kita? Can you tell me, perpaduan ini merupakan apa? Perpaduan ini merupakan apa? Ini merupakan ayat apa ni? Ini merupakan ayat yang berkaitan dengan apa? Tema kita. Am I right? Ini berkaitan dengan tema kita. Okay, teruskan. Kesungguhan kerajaan dan sokongan rakyat untuk melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan kebangsaan memang rasional dalam usaha penyuburan perpaduan. Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah menyedarkan masyarakat bahawa perpaduan antara kaum masih berada pada takuk lama. Terdapat sesetengah masyarakat seolah-olah menganggap prinsip bersatu teguh, percaya roboh sebagai cogan kata pada mulut tanpa mengerti kemaslahatannya. Walau bagaimanapun, beberapa cabaran perlu dihadapi untuk merealisasikan integrasi nasional. Okay, thank you so much. Okay, kalau kita lihat ayat pertama, ini ayat tema. Okay, ayat tema kita. Kerana sudah jelaskan bahawa perpaduan merupakan tulang belakang kepada sebuah negara untuk memajukan tamadunnya.
Yang kedua, inilah ayat apa? Ayat rangsangan yang diberikan. Ayat rangsangan ini merupakan kesinambungan daripada perpaduan nasional kita, iaitu kesungguhan kerajaan dan sokongan rakyat untuk melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan kebangsaan memang rasional dalam usaha penyuburan perpaduan. Can you see the word perpaduan? It keep repeating in the first sentence and the next sentence as well. Why? Kenapa kita mesti ulang perkataan yang sama? Sebab itulah tema kita. Perkataan yang merupakan tema mestilah sentiasa diulang. Inilah bahan apa, ayat apa? Ayat rangsangan kita. Okay, ini ayat rangsangan kita. Kemudian dimasukkan ayat isu pula. Di manakah ayat isu tersebut? Peristiwa. Apa isu yang berlaku? Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei telah menyedarkan rakyat bahawa perpaduan antara kaum masih berada pada takuk lama. Nampak tak di sini satu lagi perkataan berkaitan dengan perpaduan telah diungkitkan oleh penulis. Kemudian dikata berada pada takuk lama. Ini bermaksud apa? Still the same color. Still the same problem. Bermakna berada pada takuk lama merupakan satu kiasan. Satu kiasan yang membawa maksud apa? Satu kiasan yang membawa maksud berada pada tempat yang sama ataupun tidak mengalami apa-apa perubahan. It doesn't change. It's the same problem, kata orang. Ini merupakan ayat apa? Peristiwa 13 Mei. Ini merupakan ayat fakta dan isu. Fakta dan isu. Nampak? Kita ada fakta, kita ada isu. Berada pada 13 Mei, it's important date for us to know. Alright? Nampak di sini, sesetengah masyarakat seolah-olah menganggap prinsip bersatu teguh bercerai roboh sebagai cogan kata pada mulut tanpa mengerti kemaslahatannya. Bermakna, we only know what is bersatu teguh bercerai roboh as a slogan ataupun cogan kata. Tetapi, we do not understand the importance. Ini merupakan ayat apa? Ini merupakan ayat ungkapan. Okay, we understand the slogan, we understand the ungkapan, but we do not apply them. Okay, kita tahu itu ungkapan, tapi kita tidak mengaplikasikannya. Sedih tak? Memang sedih. Walau bagaimanapun, okay, this is also important words. Huh? Walau bagaimanapun, mesti tulis separate. One word is walau, another word is bagaimanapun. Beberapa cabaran perlu dihadapi. Nampak? Perkataan cabaran perlu dihadapi. Ini merupakan apa? Ini merupakan ayat arahan kita. This is the arahan kita. Barulah pelajar dapat menulis, dapat membuktikan bahawa pelajar menulis karangan yang hebat. Karangan yang mantap. Faham tak pelajar? Setakat ini. Ayat saya mudah difahami. Tidak perlu menggunakan apa? Tidak perlu menggunakan kata-kata bombastic. No, I do not use any bombastic word. Cikgu hanya menggunakan perkataan yang matang. Nampak tak? Oleh sebab itu, dalam kata integrasi nasional merupakan satu frasa yang matang untuk membuktikan tema kita. Nampak? It's the same tema. Tema itu sentiasa berulang. Cikgu tidak mahu pelajar-pelajar lupa, dalam ungkapan saya pun, bersatu teguh ni, sebenarnya bersatu dan perpaduan sama tak? It's the same thing. It's all about the tema. So pelajar, nak ataupun tidak, pelajar-pelajar mesti tahu teknik penulisannya. Rule number one, hampir setiap ayat mesti ada perkataan tema tersebut. Hampir setiap ayat ada perkataan tema tersebut. Number one. Yang kedua, sistem penulisan pelajar mestilah terancang. Well-planned essay, kata orang. Ha? Ada ayat tema, ada ayat rangsangan, ada ayat isu, ada ayat ungkapan, ada ayat arahan. Nampak? Tak perlu terlalu hebat. Cukuplah ayat itu cemerlang. Kata-kata bombastik, no need, out.
Lembaga Peperiksaan Malaysia pun tidak menggalakkan pelajar menulis frasa terlalu bombastik sehingga tujuan utama kita menulis karangan itu sudah tak ada. It sounds like we write the essay to show off the bombastic words in the essay. Wrong. This perception needs to be changed. Pelajar-pelajar mesti ubah persepsi seperti ini. Mr. David bertanya kepada saya. Mr. David, dia kata, pendahuluan boleh tak mula dengan dunia yang berteknologi? Adakah dunia yang berteknologi sahaja ada isu perpaduan? 1969, Malaysia tidak ada teknologi. Pada waktu itu pun sudah ada isu perpaduan. So, frasa berkaitan dengan dunia berteknologi dan sebagainya hanya sesuai pada keadaan semasa. Only on the current situation where we are, orang kata, dalam fasa memasuki digital world, dunia digital, dan baru boleh kita gunakan dalam dunia yang berteknologi ini. Faham, David? Bukan semua isu, bukan semua tema kita boleh gunakan teknologi. Kalau berkaitan dengan sains dan teknologi, yes, boleh gunakan. Tak ada masalah. Alright, ada soalan nak tanya saya setakat ini? Cikgu nak clear pelajar punya pemikiran tentang esei. Esei mesti berdasarkan umur seorang pelajar 17 tahun. Bukan esei yang ditulis oleh seorang yang umur 17 tahun, tetapi dia punya kualitinya macam umur 30 tahun atau 40 tahun. No! We don't want this kind of esei. Kita nak esei umur yang 17 tahun dan tak perlu gunakan frasa bombastik. Kalau pelajar sibuk menggunakan frasa bombastik, yang rugi ialah pelajar. Okey. Tema pendahuluan cikgu sudah selesai berkaitan dengan pendahuluan untuk bahan rangsangan, pendahuluan untuk isi penting. Boleh tak murid-murid? Setakat ini okey tak? Ada soalan tak? Kalau okey, sila berikan good kepada saya. Okey, setakat ini ada soalan? Amar bertanya kepada saya, tambahan pula masih boleh digunakan sebagai penanda wacana? Boleh. Tidak ada masalah. Tambahan pula boleh guna. Tak ada masalah. Okey ya? Alright. Ada soalan nak tanya saya lagi? Kalau tak ada, cikgu akan... apakah kesan sekiranya patah perkataan melebihi? Very good question. Perkara ini saya jelaskan dalam hampir setiap bengkel saya. Cuba bayangkan. Kalau karangan bahan rangsangan awak tulis 250 patah perkataan dan pendahuluan isi 1, isi 2, isi 3 sampai isi 3 sudah 200 patah perkataan. So that means your essay tidak akan ada penutupan karangan. Bermakna the whole kesimpulan karangan yang 50 patah perkataan tu, the excessive words tidak akan dinilai oleh pemeriksa sekiranya penandaan itu tegas. Just like rumusan. Selepas 120 patah perkataan, pemeriksa akan mengabaikannya selepas membuat satu slash besar di selepas itu. Same goes to karangan jenis apa? Umum. Karangan umum yang panjang. Pelajar tulis 1,000 patah perkataan atau 800 patah perkataan. Pendahuluan dia tulis 100 patah perkataan. Setiap isi pertama dia tulis 200 patah perkataan. Isi dua dia tulis 200 patah perkataan. You only have pendahuluan, isi satu, isi dua. That's it. Isi tiga tak ada, kan, tidak akan disemak, penutupan pun tak akan disemak. So, pelajar akan menghadapi masalah apa? Tak cukup isi, tak cukup wacana lengkap. Pelajar akan menghadapi, okay? Ain Afiqah. Dia tanya kepada cikgu. Ayat bombastik boleh tambah markah kan? Siapa yang kata begitu? Ain? Tidak pernah dalam sejarah rubrik pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia mengatakan bahawa frasa bombastik akan membantu pelajar menambah markah. Tidak pernah berkata begitu. Lembaga Peperiksaan Malaysia tidak pernah kata dalam rubriknya ada frasa ayat bombastik atau frasa bombastik. Tak pernah ada. Kalau guru tuition di luar berkata begitu, guru tuition awallah yang ada masalah seperti ini. Mereka sudah tak ada idea untuk membuktikan kebolehan mereka. Maka mereka menggunakan ayat bombastik yang dicipta oleh mereka untuk memanipulasi minda, mencuci otak anda untuk menulis karangan yang hebat,
kononnya, I can only say, kononnya hebat. Tetapi kehebatan sebenar ialah idea sendiri dengan jenis-jenis ayat yang perlu ditulis oleh pelajar. Sekiranya pelajar menulis ayat-ayat berdasarkan DSKP, ya, kerana dalam DSKP kita belajar apa? Kita belajar ayat tema, ayat rangsangan, ayat arahan. Itu yang kita belajar. Kita murid-murid tidak pernah diajar untuk menulis ayat bombastik dengan menggunakan konsep DSKP dalam dokumen standard pelajaran kita. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali terpengaruh oleh seseorang tutor ataupun guru ataupun contoh esei di mana, contoh karangan yang ada dalam blog mana-mana pihak yang frasa itu terlalu pelik. Pelik sampai orang tak pernah dengar frasa itu. You think benda yang pelik itu orang akan faham ke? Saya pun tak faham. Ha. Ada pelajar yang cemerlang dia akan tulis. Rakyat Malaysia harus bekerjasama dan bantu-membantu bagai aur dengan tebing untuk hidup dalam suasana perpaduan. Nampak hebat. Bagi pelajar yang rasa bombastik, dia akan tulis apa tahu? Rakyat Malaysia mestilah berkongkalikung untuk melahirkan masyarakat madani pada era berteknologi. Bullshit. Semua ini bullshit. Kita tidak perlu frasa seperti berkongkalikung seperti itu. Apa tu? Adakah pemimpin menggunakannya dalam ucapan? Tidak. Adakah guru-guru menggunakan frasa berkongkalikung dalam karangan? Tidak. Yang digunakan ialah pihak-pihak luar yang tidak tahu konsep penulisan. Okay? You need to remember. Karangan is not about bombastic words. Karangan is not about ayat-ayat bombastik. Karangan is about teknik penulisan, kemahiran menulis dan menjawab tugasan. Ada pelajar sibuk menjawab karangan dengan pelbagai frasa bombastik dimasukkan. Karangan dia macam tak ada jiwa. There's no soul in the essay. There's no beauty in the essay. Nampak tak? Okey, cikgu harap pelajar-pelajar faham, ya. Saya bukan nak marah, saya bukan nak tegas, tetapi saya nak beritahu awak karangan mementingkan kemahiran penulisan. Ikutlah ayat-ayat yang diminta dalam penulisan sahaja. Alright, boleh saya teruskan dengan isi penting? Boleh saya teruskan dengan isi penting, murid-murid? Kalau boleh sila berikan good kepada saya. Sebab takut nanti masa tidak mencukupi. Okey, kita terus masuk pada bahagian isi penting kita. Jom kita lihat sekali lagi dengan carta buih kita berkaitan dengan isi penting yang perlu dikuasai oleh pelajar. Apakah isi-isi penting, apakah teknik-tekniknya yang perlu dikuasai oleh pelajar? Pertama, okey, pelajar mesti ada minimum 3 isi. Ataupun mesti ada isi pentinglah. Setiap karangan mesti ada isi. Okey, mesti ada isi. Ini perkara yang very simple lah, pelajar mesti tahu. Setiap karangan mesti ada isi. Tak kira lah respons terbuka ataupun respons terhad, mesti ada isi. Yang kedua, mesti ada contoh atau bukti yang kukuh. Mesti ada contoh ataupun bukti yang kukuh. Kalau karangan itu tidak ada contoh ataupun bukti, I'm so sorry lah. No matter how good you write, you wasted. Kemudian yang seterusnya, pelajar mesti tahu bahawa, okay, pelajar mesti tahu bahagian respons terhad dan respons terbuka dari segi penghuraiannya, orang kata mestilah huraian matang dan jelas. Clear and matured is what we want. We don't want bombastic. Response terhad, ada orang kata 2 hingga 3 fokus atau isi. Tapi untuk saya lebih tulis semualah. Okay, response terbuka, minimum 3 isi
yang tepat. Kalau tiga isi awak kurang tepat, habislah. Kalau saya tulis empat isi yang tepat. Okey? The response terhad lebih kurang 3 hingga 4 ayat sudah mencukup. Okey, sudah cukup. 3 hingga 4 ayat sudah cukup. Kemudian untuk respons terbuka, okey, pelajar tulis berapa tu? Dalam lingkungan 100 ataupun 80 hingga 100 patah perkataan setiap isi. Patah kata setiap isi. Lebih kurang 80 hingga 100 patah perkataan setiap isi sudah mencukupi. Jangan terlalu banyak. Okey. Dan lepas itu ayat mudah difahami dan ringkas. Okey, kita tak perlu ayat yang terlalu panjang. Ayat ringkas sudah cukup kerana apa? Kerana kita tidak mempunyai jumlah perkataan yang mencukupi. Di sini ialah ayat huraian yang matang dan jelas membuktikan anda faham akan soalan. This is important. Ayat huraian yang matang dan jelas ya, membuktikan bahawa anda faham akan apa? Faham akan soalan. This is clearly very very important. Ini perlu diketahui oleh pelajar. Okay ya? Alright. Cikgu, dalam respons terhad, perlukah kita menerapkan ayat penegas? Nanti cikgu terangkan satu persatu. Okey, cikgu terangkan satu persatu. Alright, ini merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan rangsangan dan respons terhad dan respons tertutup, cikgu terbuka, cikgu berikan kepada tu. Baik, cikgu nak terangkan kepada awak. Okey, cikgu nak terangkan kepada kamu. Ada pelajar yang bertanya kepada saya, adakah ayat penegas wajib dalam ayat dalam karangan terhad? Cikgu ada satu idea. Okey, cikgu ada satu idea. Cikgu nak beritahu awak, cikgu kongsikan idea-idea ini kepada kamu. Idea yang cuba saya kongsikan ini, pelajar-pelajar boleh gunakannya. Okey, pelajar boleh gunakannya dalam apa? Dalam penulisan. Ayat wajib sebagai disiplin diri ialah isi dan contoh. Dua isi ini, dua ayat ini wajib. Okey, isi dan contoh wajib. Alright, yang boleh diubah-ubah ialah ayat apa? Kalau kamu tak ada idea, kita bina ayat penegas. Kalau kamu dapat memikirkan ungkapan menarik, kita masukkan ayat ungkapan. Kalau kamu dapat memasukkan huraian, kita masukkan huraian. Okey? Tapi kalau pelajar nak tulis, kalau pelajar nak mendisiplinkan diri setiap isi penting pun ada penegas, go on. No problem. Tak ada masalah. Ayat penegas tu pendek saja. Bagi karangan umum pula, mesti ada 5 perkara penting. Ayat isi, huraian sebab. Kemudian mesti ada apa? Contoh, mesti ada kesan. Ayat kesan, huraian kesan. Dan satu lagi ialah ayat apa? Ayat penegas. Ataupun kita ulang balik isi penting kita. Pelajar-pelajar mesti menggunakan konsep ini dalam penulisan. Yang diajar ataupun konsep yang disampaikan dalam DSKP ialah pelajar-pelajar mesti tulis ayat topik, iaitu ayat idea lah. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh. Nampak ya? 3 ni. Tetapi dalam karangan umum, pelajar-pelajar harus diajar 4 jenis ayat wajib ada. Isi, huraian, contoh, penegas. Keempat-empat ini mesti ada. Okey, saya harap pelajar-pelajar faham setakat ini. Jom kita lihat satu isi penting yang dapat kita lihat dalam karangan bahan rangsangan. Okey, mari kita lihat. Okey, siapa nak tolong saya baca yang ini pula? Mari kita lihat. Siapa nak baca ni?
Ada siapa nak baca tak? Jerome sudah nampak tak dia punya slide tu? Sudah nampak. Okey, silakan Jerome. Okey, antara punca yang dominan ialah sikap mementingkan diri sendiri yang ada ada pada pemandu. Berbagai alasan diberikan untuk melanggar lampu isyarat atau melebihi had laju seperti kesuntukan masa. Selain itu, sikap kecuaian pemandu yang fokus kepada telefon pintar juga menyebabkan kemalangan berlaku. Kesannya, kemalangan jalan raya yang berlaku mungkin akan menyebabkan kecacatan atau kematian. Okey, terima kasih. Cuba tengok ayat ini dengan betul-betul. Dia akan ada apa? Dia ada kesannya. Okey, pelajar ini ataupun karangan ini telah memasukkan dua isi penting. Dua isi daripada fokus punca dalam penulisan. Pertama ialah sikap mementingkan diri. Isi satu. Huraiannya ialah apa? Okey, huraiannya ialah pelbagai alasan diberikan. Okey, huraiannya ialah pelbagai alasan diberikan. Kenapa dia sikap begitu? Dia banyak alasan. Okey, ini huraian pertama. Huraian kedua, melanggar lampu isyarat. Huraian ketiga, memandu melebihi had laju. Nampak tak? Dan sebab yang diberikan itu, sikap yang diberikan itu apa? Selalu kata kesuntukan masa sebagai huraian kelima. Ah, nampak tak? Walaupun nampak seolah-olah dua ayat sahaja, tetapi dalam dua ayat itu, very compact dengan isi tersiratnya, iaitu sikap mementingkan dirinya. Apa sikap mementingkan diri? Banyak orang yang banyak alasan ni, orang yang banyak memberikan, orang yang mementingkan diri. Setuju tak? Orang yang melanggar lampu isyarat atau memandu melebihi had laju juga sikap mementingkan diri. Agree or not? Orang yang selalu tak cukup masa dan dia buat sesuatu untuk sampai pergi destinasi yang ingin ditujui, itulah orang yang bersikap mementingkan diri. Ini merupakan isi kedua. Sikap. Isi kedua kita ada fokus pada telefon pintar. Huraian pertama. Huraian kedua, dia sudah ada kesan yang diberikan secara jangka panjang. Menyebabkan kecacatan dan menyebabkan kematian. Nampak? Ha, so pelajar-pelajar mesti tahu jawapan kita mesti compact. We have no time for bombastic word. We only spend time to write quality essay dengan huraian yang cukup hebat. Combine beberapa huraian dalam satu ayat. Maka huraian itu memantapkan karangan kita. Dalam karangan juga mesti ada contoh. Di manakah contoh buktinya bahawa kita sudah memberikan contoh? Very clearly sudah ada perkataan seperti. Nampak? Perkataan seperti itu sudah ada. Pemeriksa nak lihat kata kunci arahan. Pemeriksa nak lihat kata kunci berkaitan dengan contoh. Pemeriksa nak lihat kesan-kesannya ataupun temanya kemalangan jalan raya. Okey? Perkataan kemalangan jalan raya ialah apa? Ialah tema dalam karangan kita, kan? Oleh sebab itu, dalam setiap esei mesti ada tema tersebut dibincangkan. Okey? Alright, pelajar, kita lihat di sini. Ada soalan tak bertanya kepada saya setakat ini? Setakat ini ada soalan nak bertanya kepada saya? Setakat ini jelas? Setakat ini jelas? Jelas ya? Alright, kalau jelas sila berikan good kepada saya. Kalau jelas, kita akan masuk pada bahagian karangan umum pula. Jom kita lihat karangan umum. Jerome, silakan Jerome, kita lihat cabarannya. Kita lihat apa bezanya karangan umum dengan karangan bahan rangsangan. Dari segi bilangan ayat, dari segi dari segi bahagian yang penting ini. Okey? Baik, silakan Jerome. Cabaran utama untuk mengekalkan integrasi nasional ialah sikap prasangka buruk terhadap kaum lain. Sikap negatif ini wujud akibat seseorang itu kurang terlibat dalam kegiatan sosial. Sebagai contohnya, sesetengah masyarakat yang fanatik
dalam agama akan membangkitkan isu tentang sistem persekolahan berbagai aliran atau perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman untuk memecah belahkan rakyat. Jika sikap prasangka buruk seperti ini dibiarkan berterusan, betapa sukarnya kita ingin melahirkan masyarakat yang hidup tolong-menolong bagai awan dengan tebing. Tegasnya, sikap masyarakat yang menaruh prasangka buruk menyukarkan untuk memasyarakatkan integrasi nasional. Okey, kita nampak ya ayat ini ataupun karangan ini ditulis dengan begitu sempurna dari segi kesinambungan. We talk about unsur kohesi dan coherent. What is kohesi? Kohesi di sini bermaksud apa? Kesinambungan antara ayat, pertautan antara ayat demi ayat. Contoh, cabaran umum, cabaran utama, inilah ayat arahan kita, betul? Ayat arahan kita ialah cabaran. Apakah cabarannya? Cabarannya sikap prasangka, bermakna prejudice, bad prejudice terhadap kaum lain. Dan ayat kedua diguna sikap negatif ini. Ini merupakan ayat apa? Ayat kohesi yang membuktikan ada pertautan antara ayat. Kemudian diberikan satu contoh. Dan contoh itu berkaitan dengan sikap apa? Contoh itu berkaitan dengan sikap fanatik dalam agama. Membangkitkan isu sistem persekolahan berbagai aliran. Nampak? Ini huraian ya. One by one huraian itu dikombinkan. Atau perbezaan parti politik di Malaysia. Berasaskan perkauman. Nampak tak? Ada empat contoh yang telah diberikan. Memecah belahkan rakyat merupakan apa? Ini merupakan kesannya. Kemudian dia ada tema lagi, idea lagi. Sikap prasangka buruk seperti ini dibiarkan berterusan. Betapa sukarnya kita ingin melahirkan. Nampak tak? Sukar. Sukar ini merupakan apa? Menyukarkan, sukarkan ini merupakan apa tu? Very clearly merupakan cabaran kita. Sukar ini merupakan cabaran kita. Menyukarkan juga merupakan cabaran kita. Okay, ya? So jika sikap prasangka buruk seperti ini dibiarkan berterusan, betapa sukarnya kita ingin melahirkan masyarakat yang hidup tolong-menolong bagai aur dengan tebing. Nampak ada frasa ungkapan menarik. Bagai aur, hidup tolong-menolong bagai aur dengan tebing. Nampak tak? So apakah jenis ayat yang ada dalam karangan ini? Ada ayat isi, ada ayat huraian, iaitu huraian sebab-sebab yang diberikan, ditambah dengan contoh, ditambah dengan huraian kesan, ditambah dengan ungkapan, ditambah dengan penegas. Diulang sekali lagi dalam esei. Semua ini merupakan ayat-ayat yang penting yang perlu dikuasai oleh pelajar. Nampak? Isi kemudian diikuti dengan huraian sebab, diikuti dengan contoh, diikuti dengan huraian kesan, diikuti dengan ungkapan, dan akhirnya diikuti dengan penegas. Ini merupakan apa? Ini merupakan kunci kejayaan dalam satu esei yang perlu kita ketahui. Okey? Setakat ini murid-murid ada soalan nak bertanya kepada saya? Setakat ini boleh ikut? Cuba tengok ya. Dalam huraiannya ada beberapa huraian kecil lagi diberikan. So pelajar-pelajar mesti tahu huraian-huraian kecil tersebut. Naskah dalam karangan mesti begitu. Pelajar mesti berikan huraian demi huraian. Jangan berikan satu huraian saja. Not big enough. Not good enough. Not excellent enough. Berikan beberapa huraian. Kita boleh gabungkan huraian itu dalam satu ayat. No problem. Kalau nak pisahkan kepada dua ayat, no problem. Kalau jumlah perkataan terlalu banyak, maka kita korbankan sedikit huraian yang ada. Itu cara kita menyelamatkan karangan kita. Bukan caranya kita mengabaikan apa? Bukan caranya kita mengabaikan penutupan kita ke, mengabaikan isi penting ke. No. Kita tulis karangan dengan baik. Nampak tak? Oleh sebab itu, pelajar-pelajar mesti tahu dari segi penulisan idea, mesti ada konsep pertama, menjawab tugasan. Yang kedua,
pengolahan yang menarik, matang, jelas. Okay, elaboration must be interesting, clear and matured, kata orang. Matured di sini mesti ada fakta, mesti ada bukti, mesti ada contoh yang relevan. Sebagaimana kita tahu, isu di Malaysia berkaitan dengan sekolah satu aliran lah, berkaitan dengan sistem politik berdasarkan agama lah, ada yang kata apa, ada yang kata berkaitan dengan parti politik itu hanya untuk setengah agama lah. Ini menyebabkan apa? Ini merupakan yang kata duri dalam daging di Malaysia. Ini merupakan gunting dalam lipatan di Malaysia. Dan kalau kita gunakan perkataan seperti cabaran, frasa seperti menyukarkan, frasa seperti menjadi sukar, menjadi halangan, mesti kita gunakan. Sebagai apa? Sebagai perkataan yang berlainan untuk membuktikan apa? Membuktikan karangan kita. Jom kita lihat isi-isi yang seterusnya. Jerome, can you help me to read the next two isi? Okay. Jadi, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi kemelut ini seperti memandu dengan berdisiplin. Pemandu ajar mematuhi peraturan jalan raya yang dipelajari agar tidak membahayakan nyawa diri dan orang lain. Selain itu, pemandu juga wajar memandu dengan cermat. Hal ini bagi mengurangkan risiko kemalangan sekaligus mengurangkan statistik kemalangan jalan raya di negara kita. Okey. So kita nak mengurangkan statistik jalan kemalangan jalan raya. Kenapa saya gunakan statistik kemalangan jalan raya? Sebab ada dinyatakan dalam peti, dalam bahan rangsangan kita ada statistik. Dan saya jawab soalan kita. Saya jawab soalan isi langkah mengatasi. Langkah inilah memandu dengan berdisiplin. Apa cara memandu? Huraiannya apa? Mematuhi peraturan, tidak membahayakan nyawa diri, tidak membahayakan orang lain. Nampak? Memandu dengan cermat. Nampak tak? Mengurangkan risiko sebagai kesannya. Mengurangkan statistik kemalangan jalan raya di negara kita. Okey? Ha, pelajar boleh lihat ya. Frasa-frasa yang digunakan ini mudah difahami. Ringkas tetapi compact, padat. Isi mesti padat. Okey, isi mesti padat ya. Okey. Alright, Jerome, kita teruskan dengan isi seterusnya. Sorry, kita lihat dengan karangan umum kita nanti. Okey, silakan. Cabaran yang kedua di samping itu. Di samping itu, cabaran seterusnya termasuklah termasuk sikap individualistik, iaitu sikap mementingkan diri sehingga rakyat mengetepikan integrasi nasional. Sikap yang tidak suka menjaga tepi kain orang adakalanya tidak tepat pada tempat kerana akan memudaratkan kita. Sebagai contohnya, masyarakat kini meminggirkan amalan hidup berjiran sehingga tidak berminat untuk mengenali jiran, apatah lagi untuk membantu mereka. Apabila semangat kejiranan dipandang sepi, sudah pasti hubungan antara jiran tertanggap semakin jauh. Saya ingin menjelaskan bahawa sikap mementingkan diri seperti Ernest. Sekejap ya. Di sini kita ada contoh. Di sini lepas tu tidak berminat untuk mengenali jiran. Nampak? Memingkirkan amalan hidup berjiran. Kemudian kita ada dipandang semangat kejiranan dipandang sepi. Kemudian hubungan antara jiran semakin jauh. Okey, mementingkan diri. Alright, kita teruskan. Teruskan dalam beluka. Seperti Anau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing menyebabkan integrasi nasional semakin nipis di Malaysia meskipun kemerdekaan telah tercapai berpuluh-puluh tahun dahulu. Teruskan. Latar belakang sosioekonomi yang berbeza mengekang integrasi
integrasi nasional. Mengekang tu apa? Mengekang ialah halang, menghalang lah. Pemandai dia menubuhkan satu cabaran lah, nampak tak? Okey, teruskan. Pengangan hidup pada abad ke-21 ini telah berubah kerana pemberian sumbangan dan pertolongan kepada orang lain selalu dinilai berdasarkan keuntungan. Buktinya, sikap prihatin jarang-jarang ditunjukkan terhadap kaum lain yang memerlukan pertolongan biarpun golongan ini amat mengharapkan tenaga mereka. Namun, golongan ini enggan bahu-membahu mencurahkan bakti kecuali sumbangan tersebut dapat membawa pulangan seperti meningkatkan imej mereka. Ketidaktulusan ini tidak mungkin membina ukhuwah. Tegasnya, cabaran sosioekonomi yang berbeza sukar untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai konsep ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Okey, teruskan. Penyalahgunaan media sosial turut mencabar integrasi nasional. Laman sosial kini sering nampak dah kata kunci mencabar, kan? Mencabar integrasi. Teruskan. Laman sosial kini sering disalahgunakan kerana ada pihak yang tidak memikul tanggungjawab sosial sehingga mereka suka menyentuh isu sensitif tentang perkauman. Sebagai contohnya, peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 dibimbangi berulang kembali jika isu sensitif selalu didedahkan di laman sosial. Sekiranya budaya yang tidak sihat ini dibiarkan, nescaya laman sosial akan menjadi pemusnah negara kita kerana pelbagai masalah politik dan gejala sosial akan timbul bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Pendek kata, laman media sosial sewajarnya menjadi platform yang membina persahabatan berbilang kaum dan bukannya menjadi cabaran kepada negara dan bangsa. Okey. So di sini kita dapat lihat ya, apabila kita tahu cabaran kita ialah cabaran daripada media sosial, cabaran daripada sosio ekonomi, cabaran daripada sikap mementingkan diri, cabaran daripada prasangka buruk merupakan isi-isi penting kita dalam penulisan. Okey. Selepas kita melihat isi-isi kita, kesemua isi ini, setiap isi ini ada berapa? Kesemua isi ini ada apa? Pertama, ada idea, ada huraian, ada contoh, ada ungkapan kalau ada ya. Dan satu lagi ialah kalau kita masukkan, kalau kita baca betul-betul, ada penegasan. Okey, cara dia menegaskan isi itu berbeza. Jom kita lihat. Yang pertama, untuk isi pertama di sini, adakah penegasannya? Ada, kita nampak. Sikap prasangka buruk dan satu lagi ialah menaruh prasangka buruk. Nampak? Inilah dia punya tally membuktikan bahawa yes, kita check back. Semak balik ada ke tidak ada. Kemudian kita masuk isi kedua. Semak balik, isi kedua ialah sikap individualistik. Dan di sini ada tadi nyatakan? Ada. Sikap individualistik dan sikap mementingkan diri. Nampak tak? Kita kreatiflah, tukarlah sedikit. Tukar kepada maksud yang lain. Tetapi frasa maksudnya maksud yang sama tetapi frasa yang berbeza. Isi ketiga ialah latar belakang ekonomi berbeza. Dan satu lagi buktinya di sinilah cabaran ekonomi yang berbeza. Nampak tak? Itu cara kita membuktikan penegasan kita dengan cara yang berbeza. Dan seterusnya ialah penyalahgunaan media sosial. Dan di sini penyalahgunaan media sosial ada juga dinyatakan pada hujung ayat, iaitu media sosial sewajarnya menjadi platform membina persahabatan dan bukannya menjadi cabaran. Nampak? Diberikan ayat kontradiksi. It's supposed to be a platform that build integration. Tetapi telah menjadi cabaran kepada kita. Nampak? Itu cara kita menjawab soalan karangan. Ada pelajar yang aktif tukar kepada ayat pasif juga tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan perkongsian seterusnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penutupan karangan. Okey, kita sampai pada bahagian penutupan karangan. Ladies and gentlemen, berikan perhatian pada penutupan karangan kita.
Okey. Penutupan karangan mesti ada apa? Okey. Penutupan karangan mesti ada beberapa perkara penting. Yang pertama mesti ada ayat penyimpul. Bermakna ayat yang menjadi ayat kesimpulan kita. Ataupun dinamakan sebagai ayat kesimpulan. Kalau semua isi di atas berkaitan dengan punca dan langkah, maka kita tulislah satu ayat berkaitan dengan punca dan langkah. Kalau semua isi di atas berkaitan dengan cabaran, kita tulislah pelbagai cabaran. Okey? Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bermakna kita harus menyentuh semua bahagian. Yang kedua, kita mesti ada cadangan. Kita mesti ada ayat cadangan. Mesti ada. Ha. Dan ayat harapan. Kedua-dua karangan, tak kiralah respons terhad ataupun terbuka, mesti ada cadangan dan harapan. Kalau cadangan, siapa mestilah buat apa, siapa perlulah buat apa. Kemudian, mesti ada ayat apa? Ayat ungkapan. Sebab dalam DSKP, pelajar-pelajar juga diajar untuk menguasai ungkapan dalam penulisan bahagian penutupan karangan. Berbezanya antara respons terhad dengan respons terbuka ini pula, dari segi bilangan ayat, 3 hingga 4 ayat sudah mencukupi. Di sini kita tulis berapa? Kita tulis 4 hingga 6 ayat sudah mencukupi. It depends lah kira-kira kualiti kita. Kemudian apa ayat tambahan yang boleh ditambah? Kita boleh masukkan beberapa ayat cadangan dan harapan. Tak payahlah masukkan satu, masukkan beberapa. Barulah mantap. Yang ini satu ayat cadangan, satu ayat harapan sudah cukup. Tak payah banyak-banyak, satu ayat pun sudah cukup dah. Kemudian, kita tulislah di sini berkaitan dengan apa? Perbezaan antara respons terbuka dengan respons terhad. Respons terbuka antara 50 hingga 80 patah perkataan sudah mencukupi. Tetapi, yang ini pula antara 25 hingga 35 patah perkataan sudah mencukupi. Tak payah terlalu panjang. Okay. Tak perlu terlalu panjang. Dengan berbuat begitu, kita dapat membina karangan yang bukan sahaja ada kualiti, juga ada rupa yang baik. Okay. Juga ada rupa dan baik. Okay. Kita lihat bahan-bahan yang akan kita jadikan sebagai bukti apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Kita lihat karangan bahan rangsangan dulu. Jerome, I need your voice again, Jerome. Oh, okay. Kesimpulannya, setiap individu perlulah cakna tentang aspek keselamatan di jalan raya agar keselamatan pengguna jalan raya terjamin. Slogan, jangan biarkan keluarga anda menunggu dalam tangisan, wajar diingati oleh setiap insan agar memandu dengan berhemat. Nampak tak? Ada cadangan, ada harapan, ada ungkapan. Jangan biarkan keluarga anda menunggu dalam tangisan. Do not wait your family member. Do not let your family member wait for you in tears, kata orang. Okay, ini wajar diingati oleh setiap insan. Agar apa? Agar memandu dengan harapan. Ini merupakan apa? Ini merupakan huraian yang kita yang kedua. Nampak? Memandu dengan hemat. So di sini kita ada ayat cadangan, ada ayat harapan, ada ayat ungkapan. Very very clearly kita mesti tulis. Walaupun jumlah perkataan 172, kita boleh tambah satu lagi ayat. Tak ada masalah. No problem. Okay, kita kira jumlah perkataan. Okay, Jerome, mari kita lihat berkaitan dengan karangan umum pula. Silakan. Kesimpulannya. Rakyat mestilah bertindak seperti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk mencari jalan bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Oleh itu, pemimpin negara jangan berdolak dalik untuk menangani persoalan yang timbul. Janganlah kita merenggangkan hubungan silaturahim. Pemimpin
dengan rakyat harus bermuafakat untuk menangani cabaran ini seperti dikatakan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahawa cabaran-cabaran integrasi nasional perlu ditangani demi kedaulatan negara. Thank you so much. Okay, kita lihat di sini ya. Apakah yang telah cikgu berikan di sini? Pertama, kalau kita lihat di sini cadangan. Apakah cadangan yang telah ditulis oleh penulis? Cadangan pertama, rakyat mesti bertindak. Nampak? Yang kedua, pemimpin negara jangan berdolah dalih. Cadangan ketiga, janganlah kita merenggangkan hubungan silaturahim. Cadangan keempat, pemimpin dan rakyat harus bermuafakat. Nampak tak? Kemudian, apakah harapan yang ditulis dalam penulisan ini? Harapan pertama ialah untuk, nampak harapan yang kita gunakan kata hubung pancangan keterangan harapannya atau tujuannya untuk mencari jalan bagi menghadapi cabaran-cabaran ini. Cabaran-cabaran ini, apa itu cabaran-cabaran ini? Di atas semua isi penting kan cabaran. Yang kedua, untuk menangani persoalan yang timbul. Nampak? Untuk menangani cabaran ini, nampak tak? Ha, itu cara kita skor. Dan ungkapan menarik yang digunakan juga menarik. Berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Nampak tak? Dan yang terhebat ialah karangan ini. Ada apa? Ada penegasan tentang isi-isi penting cabaran integrasi nasional perlu ditangani demi kedaulatan negara. Nampak tak, murid? Bukan senang untuk menulis karangan yang baik. Karangan yang baik tak perlu buang masa dengan unsur bombastik. Kita fikirkan cadangan, harapan dan ungkapan menarik. Dengan cara itu, pelajar-pelajar boleh membuktikan kehebatan anda dalam penulisan. Untuk skor dalam karangan seperti ini, ya, calon yang sebenarnya diuji dengan soalan aras tinggi seperti cabaran untuk merealisasikan integrasi nasional hanya mampu ditulis oleh murid yang benar-benar ada pengetahuan. Sekiranya idea tidak menepati tugasan, karangan akan terjejas dari segi skor dan tahap karangan dalam penskoran juga akan menurun. Setiap cabaran ataupun idea itu dan contoh-contoh mestilah disertakan dengan nama-nama kaum dan aktiviti serta permasalahan yang berlaku di persekitaran kita. Untuk sebagai tip kepada pelajar, murid harus membaca artikel daripada majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapatkan idea dan huraian yang mantap kerana artikel terbitan DBP ada tahap kematangan yang tinggi dari segi bahasa, dari segi penyampaian, dari segi tema yang sesuai dengan tema-tema dalam DSKP. Murid perlu memetik frasa dan penanda wacana yang betul agar dimasukkan dalam karangan demi menampilkan kesinambungan dan pertautan antara idea. Unsur koheren dan kohesi perlu dikuasai oleh murid dalam penulisan agar dapat menulis karangan yang terjalin erat dan mantap dari segi penyampaian. Okey? Nah, pelajar-pelajar, cikgu sudah sampaikan tema, cikgu sudah sampaikan isi, pendahuluan, penutupan karangan kita dan pelajar-pelajar juga haruslah mempunyai apa? Mempunyai keiltizaman untuk apa? Membaiki kesilapan dalam karangan. Lima kesilapan umum dalam kalangan murid. Yang pertama ialah jumlah perkataan yang melebihi. Cikgu type di sini ya. Lima kesilapan umum dalam kalangan murid. Okey, lima kesilapan umum dalam kalangan murid ni pelajar-pelajar mesti ambil perhatian. Kalau pelajar tak ambil perhatian, siapa rugi? Awaklah rugi, bukan saya. Kerana saya hanya mampu apa? Saya hanya mampu memberikan cadangan, kamu ingat saja. Lima kelemahan utama murid dalam penulisan. Pertama, jumlah perkataan melebihi arahan. Okey, melebihi arahan. Melebihi permintaan arahan lah. Okey. Ini yang pertama. So pelajar-pelajar mesti kira jumlah perkataan, pastikan tidak melebihi permintaan arahan.
Yang kedua, idea tidak menjawab tugasan dan ditulis secara umum sahaja. Yang ketiga, tema karangan tidak diberikan perhatian, okay, dan sibuk memasukkan frasa bombastik. Yang keempat, penutupan karangan tiada unsur cadangan dan harapan. Yang kelima, ungkapan menarik digunakan sesuka hati dalam senario yang tidak sesuai. Ada pelajar yang suka menggunakan peribahasa. Bagus, bukan tak bagus. Sangat bagus, sangat terpuji sikap ini. Tetapi pelajar menggunakan peribahasa pada tempat yang salah. Pelajar menggunakan peribahasa pada tempat yang tak sesuai, dalam keadaan yang tak sesuai. Dan hari ini pelajar-pelajar akan menghadapi pelbagai masalah sekiranya pelajar buat kesilapan seperti ini. Selain kesilapan-kesilapan teknikal yang perlu kita kuasai, kelima kesalahan bahasa dalam kalangan murid yang perlu diambil perhatian juga akan cikgu bincangkan pada hari ini. Okey ya. Lima kesalahan bahasa yang paling umum dalam karangan. Okey, lima kesalahan bahasa paling umum dalam karangan. Yang pertama, pertama kesalahan kata sendi nama dan kata hubung. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan penanda wacana. Yang ketiga, kelewahan kata frasa. Ataupun unsur kelewahan makna. Okey, unsur kelewahan makna. Yang keempat, kesalahan frasa kerja pasif. Frasa kerja pasif. Contohnya, usaha kerajaan jalankan tak boleh dijalankan oleh kerajaan kerana kerajaan diri ketiga. Okey, yang seterusnya ialah kita gunakan apa? Ejaan dan imbuhan yang salah. Ejaan dan imbuhan. Ini juga merupakan kesalahan yang paling umum dalam kalangan murid yang perlu kita atasi. Okey? Cikgu berharap pelajar-pelajar akan berpuas hati dengan apa-apa yang telah saya sampaikan. Dan cikgu juga mahu pelajar-pelajar tahu satu perkara. Kalau kita buat kesilapan dalam karangan yang telah disemak oleh guru-guru sekolah, make sure kita buat pembetulan. Tak salah kalau kita buat pembetulan. Kalau kita buat pembetulan dengan betul, okay, kalau kita buat pembetulan dengan tepat, the next essay, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sebab apa? Kita sudah mendenda diri sendiri. Okay? Kita sudah penalty diri sendiri. The next essay, kita akan remember. Oh, I should remember. I do not repeat the same mistake. If you repeat the same mistake, dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai practice kesalahan saja. Who are you to practice kesalahan? We don't want you to practice the same mistake. We want you to practice apa? You overcome the mistake, you practice the correct grammar. Okay, kita membuat latihan yang betul dan kita membuat kesalahan, membuat pembetulan. The next essay tidak akan ada orang kata kesilapan daripada past essay. Contohnya, pelajar-pelajar buat kesilapan, di samping itu tulis rapat, di samping rapat dalam the first essay. So the next essay onwards, tidak ada kesalahan ini lagi. Okay, jangan buat kesilapan. Kesalahan seperti ejaan, imbuhan, semua itu berikan perhatian. Ya? Cikgu harap pelajar-pelajar berpuas hati dengan apa-apa ilmu yang saya sampaikan. Cikgu tidak mahu mengganggu masa PDPD kamu nanti. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita pasti berjumpa lagi.
Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Renuka yang mengundang saya pada hari ini. Terima kasih kepada guru-guru, kepada murid-murid yang sudi mendengar taklimat dan ceramah yang saya sampaikan berkaitan dengan kertas satu pada hari ini. Saya berharap agar pelajar-pelajar berpuas hati. Semoga kita berjumpa lagi pada masa depan, saya berharap. Okay? Terima kasih. Bye-bye. Okey, baik. Terima kasih jutaan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tan atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, berinformasi dan bermakna buat anak-anak murid kami. Okey, saya harap anak-anak murid dapat menghasilkan karangan yang lebih kreatif dan cemerlang pada masa hadapan ya, dengan informasi yang telah dikongsikan oleh Cikgu Tan sebentar tadi ya. Jadi dan Cikgu juga berharap Cikgu Tan sudi lagi meluangkan masa bersama-sama kami untuk ceramah pada masa hadapan jika ada kesempatan untuk berjumpa lagi, kita akan berjumpa lagi untuk membincangkan pula kertas 2 SPM Bahasa Melayu ya. Okey, jadi maklumat yang telah dikongsi oleh Cikgu Tan, Cikgu akan kongsikan dalam platform GCR kelas masing-masing melalui guru subjek. Okey, Cikgu juga akan berkongsi jika anda berminat untuk mendapatkan buku keluaran Cikgu Tan, saya juga akan berkongsi link bagi membeli buku berkenaan dalam grup kelas masing-masing ya. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama Cikgu. Jadi saya rasa kita boleh tamatkan sesi kita di sini ya. Boleh. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, semoga berjumpa kembali pada masa hadapan. Bye Cikgu. Terima kasih murid-murid.